Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda semua yang menyaksikan Soal Drama bersama dengan saya Muaz Muhammad pada hari ini menemani anda. Apa khabar agaknya untuk anda yang berada di rumah? Harapnya berada dalam keadaan yang baik, sentiasa menjaga SOP dan patuh pada arahan yang telah pun ditetapkan. Dan oleh kerana anda patuh pada arahan itu, tanggungjawab yang anda jalankan, kita dapat lihatlah bagaimana ada sedikit penurunan dan kita harapkan penurunan untuk COVID-19 ini berterusan. Tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan dalam Soal Drama, pastinya kita akan membawakan kepada anda drama-drama yang menjadi pujaan hati anda dan drama yang diperkatakan dalam slot Samarinda TV3 ini yang telah pun anda dapat saksikan sebuah karya daripada Siti Rosmiza. Ini antara cerita yang menyebabkan ramai orang sakit hati, iaitu Cukup Derita Itu, yang telah pun anda saksikan 20 episod pada hari Rabu yang lalu. Dan nantikan untuk musim yang kedua, sambungannya bagaimana agaknya kesudahannya. Cuma untuk kali ini kita ada subtopik yang akan kami bawakan, tapi sebelum itu untuk anda, jom kita saksikan antara babak yang menyakitkan hati semua penonton. Aku nak kau sign ni. Aku nak kau sign surat tukar kuasa tapak rumah kau. Kau melawan aku? Mak Wah cincang Lani sekalipun, Lani takkan sign. Aku berdoa aku cepat-cepatlah mati. Mak Ngah, boleh ke urus sendiri? Urusan siapa? Malapetaka tu. Orang yang busuk hati macam tu, hati bangkai tu, kan pandai berlakon. Baik, itu di antara babak yang pastinya menyebabkan ramai orang sakit hati betul dengan Mak Ngah. Dan kalau kita lihat pada awalnya, sebab apa? Sebab bebanan yang ditanggung oleh Mak Ngah tu daripada awal dan menganggap bahawa apa yang dibawakan watak oleh Rohanis itu, iaitu Lani, memberikan bebanan yang besar kepada Mak Ngah. Dan oleh kerana itu, subtopik yang akan kami bawakan pada hari ini adalah mengenai sengketa angkara, tamak harta. Dan sekarang ini kita bawakan kepada anda, di talian kita bersama dengan Puan Suzana Ghazali yang merupakan perunding psikologi keluarga dan guaman syar'i untuk kita berbicara mengenai topik kita pada hari ini. Assalamualaikum. Selamat malam, Kak Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Su, kalau kita tengok pada babak tadi, geram kita ya. Bagaimanalah ya anak-anak yatim ini diperlakukan sebegitu oleh kerana hartanya, bukan orang betul jauh pun, ya, mak saudara sendiri yang melakukannya. Jadi kalau kita lihat anak-anak yatim yang disalahgunakan ataupun diperlakukan sebegitu, apa agaknya yang boleh mereka lakukan sebenarnya, Kak Su? Baik, dia satu perkara, okey. Kalau kata bila berlaku kematian mak ayah, okey, ada anak-anak yatim yang ditinggalkan sama ada berharta atau tidak berharta, kalau ada waris khususnya atuk, nenek, mak, saudara, bapa saudara, paling penting bapa saudara lah, sebab itu yang waris yang paling utama, mereka ini adalah orang yang patut menjaga. Cuma mengikut peruntukan undang-undang syariah yang ada, diamalkan di seluruh Malaysia, syarat untuk menjaga anak yatim ini adalah mestilah seorang yang tinggi kasih sayang dia. Maksudnya boleh pilih ramai-ramai siapa yang ada tu yang paling layan anak ni dengan baik. Sebelum ni lah, bukannya masa yang ni saja, masa daripada awal lagi memang dah baik. Atau paling mudah anak-anak tu boleh pilih sendiri. Cuma kalau tidak ada pilihan, okey, ketika inilah mungkin contoh macam tadi, dia cuma ada Mak Ngah saja kena jaga, okey. Jadi Mak Ngah ni pula tak ada can dah, tak ada pilih. Aku memang kena hadap juga diorang ni, okey. So, kalau berlaku sesuatu yang tak sepatutnya, maka peranan masyarakat untuk menjaga anak itu bersama. Maksudnya, contoh, katakanlah kita dengar ada benda yang tak elok, okey? Anak jiran kita yang dijaga oleh seseorang yang mungkin menjerit, kena marah, mungkin nampak ada kena paksa buat kerja semua. So, kita jiran ni sebenarnya kena prihatin. Kena tengok keadaan, kalau benda yang tak betul, berlaku penderaan, mesti buat report polis. Sebab mengikut peruntukan, anak-anak ini mesti jaga dengan baik. Kalau jiran nampak berlaku penderaan, jiran tak buat report, Muaz, jiran tu sendiri boleh dikenakan denda. Mungkin setengah orang, dia akan fikir, Muaz, tak payahlah, ni masalah orang lain, okey? Ni masalah orang, kita kacau lah kita. No, kita memang kena jaga. Mungkin setengah orang fikir, tak payah jaga tepi kain orang. No, kita kena jaga tepi kain, cuma jangan masuk dalam kain. Itu tak boleh. Jadinya, kita memang kena ambil berat
khususnya anak-anak kecil yang memang tak tahu nak ke mana-mana, jadi kita kena tolong. Okey, dan Kak Su, kalau kita lihat juga, mungkin mangsa ni sebenarnya takut untuk nak beritahu kepada pihak berkuasa. Contohnya apabila mereka ni didera sebab takut kehilangan tempat berteduh dan takutlah orang tersayang tu ditangkap. Jadi sebenarnya apa nasihat yang Kak Su boleh berikan kepada mereka? Adakah dengan bercakap, slow talk boleh menghilangkan keadaan yang keruh tu? Baik, sebab tu sebut tadi ya, peranan masyarakat penting. Mungkin dia rasa dia tak ada orang lain, tak apalah aku kena pukul, aku kena apa benda pun, aku cuma ada orang ni saja. Tambah-tambah pula masyarakat yang tak prihatin. Tapi kalau masyarakat prihatin, ambil berat, tanya khabar, tunjukkan kemesraan, dan paling penting, anak yang didera tadi boleh percayakan anda, maka dia akan kongsi dengan anda. Tapi kau tak rasa tak apa dah. Dah lah kena dera, rumah pun yang neraka pula dunia dia. Ha, so memang akan masalah. Sebab itulah masyarakat kena ambil berat. Kalau masyarakat ambil berat, anak tu percaya pada masyarakat, dia akan berani untuk bertindak. Betul. Kalau kita tengok pada psikologi, apa agaknya penyebab utama kadang-kadang orang yang rapat dengan kita ni sanggup menyeksa kita oleh kerana harta ni, Kak Su? Okey, dia satu perkara, mungkin setengah orang, okey, bila menjaga anak yatim dan anak yatim itu berharta, sebenarnya yang menjaga tadi boleh ambil sedikit untuk pengurusan. Belanja untuk anak-anak, gunakan harta yang ada. Ha, cuma kena ajarlah ikut keperluan lah. Bukan maksud dia yang nak kena duit harta tu disimpan untuk anak tu besar. Okay? Maksud sekarang ni, kalau kata daripada anak kecil tu dia jaga, harta yang ditinggalkan tu dia boleh guna untuk membesarkan anak tersebut, bukan daripada dia. Ha, dan dia boleh ambil pula upah sikit untuk pengurusan. Cuma macam yang Mak sebut dia tamak. Bila isu tamak ni, dia nak semua. Bagi dia, anak ni aku jaga, semua harta nak kat aku. No, itu yang salah. Dan kita kena ingat bila sebut pasal harta anak yatim ni, okay, kalau kata kita salah guna, azab dia amat berat. Jadi boleh kalau kata jaga elok-elok. Ini satu perkara kita kena ingat. Bila sebut pasal anak yatim, anak kecil khususnya, okay, yalah kalau orang dah tua tak pergi anak yatim kan. Bila kita jaga dengan elok, kasih sayang kita tinggi dekat dia, kau tak payah hulur borang Muaz nak sign. Tak mustahil nanti dia sendiri yang offer. Mak Ngah jaga saya ni elok dah. Saya bagi Mak Ngah separuh. Betul. Ha. Jadi kalaulah ialah ceritanya sebegitu, habis ceritanya awal. Tak payahlah kan? Sampai musim juga. Yang kedua. Tak ada trending lah. Kan? Tapi itu dalam realitinya apa yang berlaku. Betul, harapan betul. Kita sebegitulah kan. Tapi kalau kita lihat fokus kepada anak yatim, selain anak yatim, kadang-kadang adik-beradik sendiri pun sama juga pasal harta ni. Betul. Kita tak yang ambil jauh-jauh lah. Ya. Kadang-kadang lima orang, adik-beradik tiga orang pun bergaduh. Saya lihat di sini, kadang-kadang Abang Long ataupun Kak Long memainkan peranan yang penting sebagai mengurus keluarga apabila hilangnya ayah dan juga ibu. Apa pendapat Kak Su? Akak setuju. Seperti yang Muaz sebut, tadi Muaz sebut tiga beradik. Kes akak minggu lepas, dua beradik je Muaz. Seorang lelaki, seorang perempuan. Sampai bawa kes report polis, bergaduh, berebut harta. Sedangkan ayah masa sebelum meninggal, ayah dah sebut dah, ini kau punya, ini kau punya. Tapi sebab tidak ada dokumentasi, maka berlaku perebutan sebab hak si kakak kata apa? Aku kakak, aku yang besar, aku anak sulung, aku dapat lebih. So ini pun menjadi masalah. Sebab tu bila kata ada hasad dengki tu jadi payah. Cuma okey contoh ini sebab tu kalau urusan harta pusaka yang melibatkan anak-anak yang kecil ke yang besar ke, sepatutnya diuruskan dengan baik di mahkamah syariah. Syariah akan tentukan dengan baik dah. So takkan ada masalah. Kalau kata nak buat diplomasi bincang luar mahkamah, itu akan jadi masalah, akan jadi perebutan. Kalau kata tidak, kalau kata tak ada perebutan yang di luar mahkamah, bawa ke mahkamah, insya-Allah kes akan mudah. Okey Kak Su, kita akan sambung nampaknya perbincangan dengan Kak Su ni begitu sonok sekali saya tengok kerana jarang kita tengok kamera tu ada efek bergegar. Maksudnya penyampaian itu betul-betul sampai. Jadi untuk anda, kita akan bersama dengan para pelakon yang membintangi drama yang cukup hebat ini. Jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini dalam Soal Drama. Aku tahu kau takut dah buka pagar ni kan? Dani! Dani, aku tahu kau takut dengan Mak Ngah. Tapi aku bagi tahu dengan kau, aku takkan bertolak asuh dengan orang tua tu lagi. Apa pun dah jadi, jadilah, aku tak peduli. Wah! Ih,
pagi minum orang getah. Yang dia tu sakit kat rumah. Makan minum semua kau tanggung. Kalau aku jadi kau, dah lama aku sumbat dia bawah kolong tu biar dia mati kejung. Aku mana boleh halau dia orang. Tapak rumah tu kan nama dia. Otak kau ni kan. Baik, kembali bersama dengan kami dalam Soal Drama. Memang betul anda tengok cukup derita itu sakit hati kepada kedua-dua watak tersebut. Tapi gabungan orang lama ni memang cukup luar biasalah apabila membawakan watak tersebut. Memang sampai. Dan kita bawakan untuk subtopik pada hari ini adalah sengketa antara tamak harta. Itu yang kita paling takuti dalam keadaan sekarang ini. Memang ianya berlaku dalam kehidupan kita. Dan kalau ada yang tertanya-tanya tadi, ada tak pelakon-pelakon yang akan dibawakan? Dalam keadaan PKP ini, semua kita sedia maklum akan berada di rumah. Tapi untuk anda, kami bawakan antara dua watak yang memainkan watak ataupun peranan yang cukup penting. Iaitu kita ada Chacha Mak Embong dan juga kita ada Jasmine Hamid di talian. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, itu dia. Kedua-duanya kalau anda tengok membawa watak sebaik mungkin. Tapi sebelum itu, pastinya lah dengan Kak Jasmine apabila watak Mak Engah membuatkan ramai orang marah, ramai orang sakit hati. Tapi bila kita sebut mengenai watak ni, selalunya apabila diberikan watak tu akan dibawakan sebaik mungkin. Tapi mungkin kelainan yang ada pada watak kali ini, Kak Jasmine. Okey, saya selalu orang panggil saya watak antagonis. Tapi untuk karya Puan Siti Rosmiza ni, dia punya antagonis ada lain sikit. Saya kena bawa cara orang kampung dan juga mendera. Sebenarnya kalau antagonis yang saya bawa sama ini tak ada mendera kan. Tapi kali ini mendera saya baca pun naskah dia, wow, beratnya macam mana saya nak bawa ni. Tapi tak apalah, saya akan cuba sebaik yang mungkin untuk bawa ke watak Mak Ngah. Dan saya cari siapa Mak Ngah yang sebenarnya. Dan penonton-penonton dapatlah terima Mak Ngah sebenarnya. Sebab orang cakap Mak Ngah ni wujud ke? Sebenarnya Mak Ngah ni wujud dalam realiti. Cuma kita tak pernah jumpa ataupun tak pernah dengar benda-benda ni. Tapi bila saya dapat feedback daripada peminat-peminat, sebenarnya ada memang orang macam ni semua. Okey, dan selain daripada itu juga watak yang dibawa oleh Chacha, ya, Elana. Elana ni kalau kita tengok kan, dia antara dua tau. Dia bermuka-muka, dia pandai mengambil peluang dan juga tempat. Tapi dalam keadaan yang sama, jauh di sudut hati, dia macam simpan dendam. Jadi, kalau tengok, kalau orang yang betul-betul tengok, dia akan tahu watak tersebut. Jadi, mungkin Chacha sendiri dengan watak ni, Chacha, bagaimana membawakannya? Dengan watak Elana ni, dia agak lain daripada watak yang Chacha, watak jahat yang Chacha selalu buat. Sebab watak yang ni, dia more to main dengan reaction, main dalam. Sebab dia ada banyak karakter tau. Dan karakter dia berubah-ubah setiap episod. Yeah. Contohnya macam dari dulu, okay, kita ni macam orang susah, tak ada mak, tak ada ni. So mengharapkan Mak Ngah yang jaga kita orang semualah. And then dia banyak hasrat pendam. Dia banyak pendam and then dia tak cakap banyak. Dia diam je. Dia sakit hati pun dia diam. Lama-lama dia meletup. Macam tu. Okay. Dan mak memang mas Mak Ngah lah. Dia sebenarnya dia memang anak mas Mak Ngah. Tengoklah sekarang ni baju pun sama hitam. Dulu pakai spek mata pula tu. Tapi itulah Mak Ngah ni dia punya keras, walaupun dia sayang Lana ni, tapi dia punya sayang tu sayang yang marah. Tapi kan selalunya dia tak tunjuk. Tapi kan bila kita tengok keadaan apabila berada di kebun getah dan sebagainya, cara nak tori getah ini sekarang penonton-penonton dia bijak. Dia akan tengok semua karakter-karakter tu bagaimana caranya. Macam Kak Jasmine sendiri ada ke pengalaman untuk pergi menori getah? Sebab kalau kita tengok cara pembawakan watak tu kena betul. Betul macam watak orang kampung. Saya nak minum getah, main getah getilah. Menurut kita memang tidak lah. Tapi dengan sebagian orang tahu, kita kena tahulah. Kena tahu siapa watak itu. Jadi kita kena make believe kan benda-benda tu semua. Jadi macam Mak Ngah tak pernah pergi ke muka. Macam Jasmine tak pernah menurut getah. Tapi Mak Ngah itulah dia menurut getah. Saya kena tunjukkanlah kat penonton. Betul kan? Dan kalau kita lihat juga cabaran pelakon pada kali ini adalah dalam PKP. Maksudnya kita ni ada SOP yang telah pun ditetapkan. Chacha, bagaimana Chacha? Difahamkan kalau setiap kali nak masuk set kena buat swab test dan sebagainya. Jadi cabaran sebagai seorang pelakon dalam norma baru ni. Cabaran untuk sebagai pelakon sebenarnya sejujur-jujurnya memang agak penat dan risiko setiap kali nak keluar rumah tu. Tapi ini adalah rezeki kami dan ini je kerja yang kami. So kami teruskan. Memang setiap set yang baru kita nak masuk, kalau kita cuti lama ke ataupun nak set baru, memang kita wajib buat swab test. Okay. Memang wajib buat swab test. Lepas tu
dalam dekat set pun kita akan jaga SOP kami. Lepas tu sentiasa sanitize, setiap minit orang akan datang untuk sanitize, cek suhu. Agak challenging jugalah untuk kami yang bekerja sebagai pelakon-pelakon ni. Kan. Dan kalau kita kami lihat, kami cuma dibenarkan buka mask pada waktu berlakon saja. Lepas tu pakai mask balik. Betul. Ini memang untuk langkah keselamatan. Cara makan pun semua dah tak boleh hidang. Kami dah kena makan packing-packing semua. Dan benda tu kami anggap itu sebagai satu norma baru yang kami punya buat. Kita semua sudah maklum, 20 episod pertama kita dah dapat saksikan. Ini bermakna untuk 20 episod yang akan datang ni belum tahu lagi bila akan dibenarkan syuting. Jadi bagaimana sebagai seorang pelakon nak maintain karakter, fizikal lagi. Syuting tak tahu bila ni masalah, lepas tu kat rumah makan lagi. Kan? Jadi bagaimana cabaran sebegitu, Kak Jasmine? Oh, memang kita orang ni bukan first time kena PKP masa yang lockdown 2.0 pun kita orang dah kena juga. Kita dalam seminggu syuting dah sebulan setengah lepas PKP ni kita orang kena break. So ini adalah pengalaman yang kali kedua kita orang kena lockdown lagi. Jadi rasanya semua dah tahu dah macam mana nak maintain dari segi fizikal, dari segi karakter. Sebab itu bila kita masuk di set untuk macam PKP yang the first one, kami mula rehearsal balik. Ambil balik kita punya karakter-karakter sebaik semua. Momentum. Dan director kita, Alo, dia yang garapkan benda semua, dia akan refresh balik apa yang semua yang kita buat. Jadi sekali lagi terima kasih Kak Jasmine Hamid dan juga Caca Mak Embong. Memang harus dipuji, lakonan anda berdua memang sangat hebat dan kita nantikan untuk musim yang terbaru nanti. Apakah kesudahan kepada Mak Ngah? Adakah mengesot ataupun terus terbaring di situ? Yang pentingnya 21 episod teratas ni dia lebih membara. Jadi tolong bagikan you all masih menonton lagi. Menunggu. Sebab macam mana you all derita menunggu, macam itulah kaminya derita nak menyambung ni. Nak dapat sambungan depan. Ya, hebat. Okey, terima kasih sekali lagi kepada anda berdua. Terima kasih. Jadi untuk anda semua jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan kembali semula bersama dengan Kak Su. Masih lagi fokus kita mengenai harta ni, sengketa angkara tamak harta. Terus bersama kami dalam Soal Drama. Dasar tak sedar diri. Ingat ya, ini amaran terakhir aku bagi ke engkau. Kalau kau berani melawan aku lagi, air mendidih aku siram kat badan kau. Kamu lah ni, ada kedera suami menoreh? Mama tak kisah pun. Mama lagi suka kalau saya tolong Lani. Sayang isteri, kan? Apa salahnya kalau tolong? Baik, kembali bersama dengan Muaz dalam Soal Drama. Memang itu antara scene yang anda dapat saksikan, cukup cerita itu. Dan kita masih lagi bersama dengan Kak Su. Jadi, Kak Su, secara kesimpulan yang boleh kita kongsikan pada hari ini mengenai angkara tamak harta ni, apa agaknya yang boleh kita katakan kepada masyarakat yang sedang menyaksikan kami pada waktu ini? Baik, satu perkara, akak menyeru kepada semua ahli masyarakat, segenap peringkat, semua bangsa untuk sama-sama menjadi CCTV. Khususnya untuk anak yatim yang dijaga oleh penjaga. Ataupun, okey, dijaga oleh mak, saudara, mak, siapa-siapalah, okey. Poin dia sekarang ni, anak yatim ini mengharapkan dijaga dengan penuh kasih sayang. Dan bila dia diabaikan, okey, tambah-tambah pada keadaan dia rasa dia tak ada siapa-siapa dah, dia akan cuba bertahan dalam keadaan yang dia rasa tak apalah, selagi aku hidup aku bertahan. Tapi kalau dia boleh nampak di luar sana ada orang yang boleh dia percaya, yang boleh beri dia kasih sayang, maka dia akan berani. Okey, macam yang cerita tadi kan, okey. So dia ada keberanian dekat situ sebab ada kepercayaan dia, dia tahu hak dia. Dan satu perkara lagi, okey, anak-anak ini kena didedahkan juga. Mungkin kalau kata contoh dia nampak berkawan ke apa, ada kasih sayang kat situ, maka dia akan tahu apa yang sepatutnya dia dapat. Kalau ini maksud sekarang ni, masyarakat kita memainkan peranan yang sebenar-benarnya, okey, insya-Allah mereka yang tamak tu pun ditakut-takut. Tambah-tambah hari ni Muaz, apa-apa hal nampak je isu, pegang kamera, rakam viral. Ah, yes. Kau kan.
So takkan dia berani nak buat hal kan? Kan ah. Pukul saya rakam, saya punya follower ni ramai. Kejap lagi benda ni jadi viral. Tapi Kak Su, patut tak Kak Su, sebenarnya ibu bapa mungkin sukar untuk nak melakukan perkara ini. Pesan kepada anak-anak, kalau apa-apa jadi kepada ayah dan juga ibu, mungkin pergi kepada yang terdekat. Sipulan. Mak ngah ke, mak long ke, kita pesan awal-awal, buat macam ni, ini harta yang bapak tinggalkan. Sebab saya yakin rakyat Malaysia ataupun masyarakat Malaysia, kita tak cakap macam tu ke anak-anak. Sebab kita rasa kita boleh hidup dengan mereka sampai besar kan? Betul. Ini sebenarnya kalau ikutkan pada hukum syariat, kita orang Islam disarankan kalau nak tidur malam tu letak satu surat wasiat sebenarnya. Cuma kita tak buatlah kan, takut sekali aku bangun mati sungguh kot, macam doa nak mati pula kan. Risau pula. Cuma nak cerita kata memang disarankan untuk buat satu wasiat. Cuma untuk mak ayah yang berharta, cadangan akak sekarang ni, okey. Kalau ada anak, boleh hibahkan harta. Kalau jadi apa-apa dekat mak ayah, dah tak berlaku perubatan harta. Termasuk juga buat wasiat siapa yang mak ayah itu percaya. Kalau jadi apa-apa dekat aku, orang ni jaga anak aku. Maka dengan sebab ialah mak ayah mungkin lebih kenal kan. Betul. Okay? Cuma satu perkara lagi, kalaulah contoh benda tu tak berlaku, kita merancang, okey, tapi kalau benda tu tak berlaku, mereka yang percaya dia boleh jaga anak tu lebih baik, rebutlah anak tu dekat mahkamah. Okey. Jangan lepas tangan. Terima kasih sekali lagi Kak Su, penerangan yang begitu jelas sekali mengenai apa yang kita bincangkan pada hari ini. Sekali lagi, Puan Suzana Ghazali, perunding psikologi keluarga dan guaman syar'i bersama dengan kita. Terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa di lain hari, mungkin topik yang berbeza. Dan untuk anda, sekali lagi kalau ada yang nak menyaksikan semula, mungkin ada terlepas daripada awal tadi kita bersama dengan para pelakon untuk drama ini, boleh saksikan semula di YouTube Cool TV dan juga di YouTube TV 9. Dan untuk minggu hadapan, siapakah yang akan bersama dengan kami? InsyaAllah kami akan cuba bawakan kepada anda para pelakon untuk drama Masih Ada Rindu. Semuanya akan kami bawakan dalam Soal Drama. Saya Muaz Muhammad mengundurkan diri. Untuk anda terus bersama dengan kami memberikan sokongan kepada drama-drama tempatan tanah air. Assalamualaikum, selamat malam. Dalam nafas ini, ku